warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi di bengkel Bapak Servis. Bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Oke, teman-teman, kali ini nih fokus dan diharap teman-teman sedikit serius, jangan cengar-cengir. Oke. Jadi, kali ini saya kedatangan TV dari teman yang udah diobrak-abrik. Teman-teman, yang udah diobrak-abrik dan kata dia pun tuh pin proteknya udah dibuka, akan tetapi ini masih enggak mau start atau masih enggak bisa start. Dan dia bilang, "Bang, kemarin saya sempat rapikan di Elco regulator seperti di video Abang, tapi masih enggak bisa." Oke. Jadi seperti ini, teman-teman. Di video kemarin ada juga TV sub seperti ini. Nih ada swak di bagian Elco regulatornya. Dan kebenaran, jadi yang saya inginkan buat teman-teman, jangan pernah menelan mentah-mentah. Apabila ini nggak bermasalah, berarti bukan ini masalahnya. Sama penyakitnya, belum tentu sama kerusakannya. Seperti itu. Jadi, dia udah ganti ini katanya, tapi masih nggak mau start. Dan sementara, nih, pin protek sudah dibuka. Oke, jadi gimana, Bang, cara penyelesaiannya, Bang? Oke. Kita fokus. Sebelum kita mulai, kita seperti biasa membaca doa dulu agar diberi kemudahan dan diberi kelancaran untuk menerima apa yang saya sampaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini TV saya start dulu. Oke, saya start. Tolong fokus. Ntar biar teman-teman tahu. Ya, teman-teman tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, ntar kita taruh di mana nih? Biar enak aja dilihatnya. Set. Nah, oke, fokus ya. Ini saya mulai colokan. Ntar teman-teman. Nih, tolong perhatikan lampu merah indikatornya. Oke. Tuh, start, dan oke, dia kembali standby. Oke, jika seperti itu, pin protek pun udah dibuka, dan di bagian regulator pun udah dirapikan, tetapi masih seperti protek, maka kita harus benar-benar melumpuhkan 100% proteknya. Kurang ajar. Oke, teman-teman, fokus. Oke, ntar saya bersihkan dulu. Biar kelihatan sama, teman-teman. Oke, fokus. Jadi, apabila TV masih terprotek aja, walaupun teman-teman sudah membuka pin protek ini, tar saya besarkan. Cek, maaf, sedikit peminyak. Apabila teman-teman sudah membuka pin protek ini dan teman-teman sudah merapikan bagian regulator yang seperti di video saya kemarin, akan tetapi masih nggak berhasil juga, maka nih teman-teman, ntar saya kecilkan lagi. Pertama, teman-teman harus memegang dia apakah panasnya berlebih atau tidak. Apabila panasnya berlebih, maka teman-teman suwe. Jadi nih permasalahan ada sama dia, tapi ini nampak tadi nggak ada kejanggalan panas sedikit pun. Ada panas, cuma anget-anget kuku seperti itu. Jadi yang harus teman-teman perhatikan, fokus. Ada satu lagi. Nih teman-teman, ntar saya besarkan lagi. Nih di sini. Setelah pin protek, di atas ada satu pin lagi. Ini bagian protek AC detektor. Maka kita akan urut ke bawah. Cacat. Oke, nggak kelihatan. Bodo amat. Nih, kita ikuti jalurnya. Setelah ini, sini. Setelah ini, dia akan bertemu dengan dioda. Nih, dioda nih, teman-teman. Maka kita akan membuka dioda ini. Ini adalah
Proteck terakhir. Kita buka dulu. Apabila yang enggak start, apabila yang enggak start, teman-teman, ntar saya nyari sedotannya. Mana ini sedotan? Setelah ini dibuka, setelah ini dibuka. Open, maka kita akan menghidupkan TV-nya lagi. Tolong diperhatikan lagi teman-teman di indikatornya, bentar saya kecilin lagi apakah sudah mau start atau tidaknya. Oke. Kita lihat. Ini saya juga curiga nih ada kabel-kabel di jumper ini, apa ini kabel di jumper ini nih? Nanti kita akan analisa. Ini adalah bagian, kalau kita ibaratkan, kalau kata ibaratkan, ini adalah tali koplingnya dan optokopler adalah koplingnya. Jadi ini penyesuaian, penyesuaian. Apabila teman-teman berhadapan dengan yang bentuknya seperti transistor, tapi ini bukan transistor, ini IC, IC. Jadi apabila tulisannya 125, maka ini adalah bagian pembreakdown 125. Jadi ketika tegangan melebihi 125, maka inilah yang beraksi. Jadi nih seperti itu. Ada juga yang seperti 115, ada berarti tegangannya 115. Kalau untuk 125 berarti tegangannya 125. Nanti kita akan lihat di bagian itu, tapi kita buka dulu. Kita buka dulu bagian pin Proteck yang terakhir. Nih, silahkan dilihat lampunya. Apakah sudah mau setara atau belum? Kalau belum, kita patah-patahin mesin. Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah start. Sekarang kita akan lihat tampilan di depannya. Oke, okay, teman-teman. Nih. Nampak garis horizontal seperti ini. Dan ini pun horizontalnya sedikit, apa ya, sedikit meragukan. Dia kadang mau membuka, kadang tidak. Jadi, oke. Okay. Itu sudah kita temukan. Dan sekarang kita akan mengukur. Sebelum kita beralih ke tempat yang lain, kita ukur dulu beban B plusnya. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang itu ada jumperan, saya khawatir di situ. Ntar saya cabut dulu. Saya cabut. Oke, okay, buat yang mau korma, datang kemari. Oke, okay, kita cabut dulu. Sekarang kita akan mengukur B plusnya. Oke, seperti biasa, seperti biasa. Proof hitam kita taruh di ground. Terserah ground mana aja. Setiap ground itu berhubungan. Mau di heatsink, mau di tuner, ataupun di tabung. Jadi saya biasa menyelipkan di tabung. Nih, seperti ini. Biar nggak uyek. Kalau kata orang Tangerang, jangan uyek. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan ukur tekanan B plusnya. Nih, di sini. Di sini boleh, di dekat kaki playback boleh, tapi kita ukur di sini saja karena sama saja tuh tek tek dia juga. Oke, okay. Fokus, fokus dan fokus. Kita ukur. Oke. Okay. 128. Oh, rada tinggi, seharusnya lebih 3 volt, lebih 3 volt ini teman-teman. Jadi ini pun nanti kita akan jajal untuk mengecilkan, mengecilkan menjadi 115, menjadi 115 dengan mengganti yang tadi saya bilang, mengganti tali koplingnya. Oke, tar ini. Oke, ini ada nih seperti ini teman-teman, seperti ini. SE115 ini menandakan adalah pembreakdownan untuk 115 volt. Oke, jadi kalau SE115 berarti dia akan turun ke 115, berarti ini kemungkinan adalah SE125. Oke, kita akan cabut dulu. Bang, kenapa harus diganti, Bang? Oke, tadi permasalahan terlihat pada vertikal. Saya khawatir ini tegangan terlalu tinggi yang menyebabkan IC vertikal rusak. Tapi ini pun kita coba dulu. Kita coba dulu, apabila hasilnya lumayan, berarti kita pakai ini. Tapi
apabila hasilnya mengecewakan, kita pakai dia juga apabila gambar kurang. Oke. Tuh, ribet. Oke. Nih teman-teman. Mudah-mudahan bisa fokus. Oke, susah-susah fokusnya. Bentar. Oke, tuh. SE125. Jadi kita akan ganti dengan SE115. Kita akan mengganti menjadi 115 volt untuk mengamankan area vertikal. Jangan sampai berlebih. Oke, udah seperti ini. Sekarang kita akan ukur lagi, kita akan colokan lagi. Oke, fokus, dan fokus. Kita lihat lagi, tolong dilihat. Cek, ih, fokus merahnya. Oke, nih kita taruh lagi di B+, apakah sudah mau turun? Oke, 119, 118, maka... Alhamdulillah ini udah turun, tapi nanti kita lihat apakah gambar kurang atau tidaknya. Dan kita lihat juga vertikalnya. Oke, tuh teman-teman. Sekarang kita akan ganti bagian IC vertikalnya. Aduh, banyak jasa penyakitnya. Oke, ntar. Kita cari dulu. Oke, sekarang kita akan coba kita colokan. Oke, udah start. Sekarang kita akan lihat perwujudan di belakangnya. Oke. Oke, teman-teman, ini berbuku. Mau merapikan dulu nih. Mau saya rapikan dulu. Korma dulu, korma. Korma. Oke, teman-teman, lanjut, fokus, dan fokus. Jadi tadi hasilnya bergaris buku seperti itu, maka kita akan beralih lagi ke tempat yang lain. Jadi sebenarnya ini saya udah bisa menyimpulkan, akan tetapi inilah step by stepnya. Jadi fokus, dan fokus. Nih, tampak berbuku seperti ini, maka kita akan lari ke tegangan video. Oke, fokus, dan fokus. Kita akan ukur tegangan videonya. Yang jelas kalau udah nyala begitu, maka tegangan header pun, maka tegangan header itu pastilah ada. Dan sekarang kita langsung fokus ke tegangan video 180 volt. Masya Allah, udah buduk banget. Tuh, kita langsung lari ke tegangan video. Nih, teman-teman. Nih, tegangan video. Fokus. Nih, tuh. 192. Dan kita akan langsung lari ke soket R, G, dan B-nya. Oke. Kita lihat nih. Bagian warnanya. Oke. 160. Selanjutnya 161. Tar. Tuh, blank seperti itu.
Dan yang satunya lagi, bentar teman-teman, 158. Dan G2 nya 584. Maka. Jadi tadi kita sudah membuka pin AC detektornya di sini. Maka kita akan mengembalikannya agar ini kembali normal seperti semula. Jadi apabila pin detektor terbuka, ini hasil akan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dia berkaitan dengan IC tempel ini, atau yang saya sering bilang IC kroma. Jadi fungsinya kita membuka ini adalah untuk mengetahui Proteck terakhir pada TV sub, yang alhamdulillah langsung ketahuan masalah ada pada vertikal. Maka kita akan pasang lagi ini dia yang tadi kita buka. Kita kunci lagi agar mendapat asupan normal sebagaimana mestinya. Oke, seperti ini. Dan kita colokkan lagi. Oke, tuh teman-teman, saya colokan pun udah nggak protect. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, tuh teman-teman, sudah ada raster. Sekarang kita pasang antenanya. Oke, ganteng ya. Ganteng banget jasa. Tuh teman-teman, udah ada gambar nih nanti. Sekarangnya saya kecilin lagi. Saya kecilkan lagi. Oke, seperti ini, ntar. Oke, tuh, udah ganteng. Jadi ini karena antenanya antena bohongan, karena antenanya antena bohongan. Dan alhamdulillah pun nih, gambar udah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, untuk hari ini banyak banget pelajarannya. Dan saya harapkan apabila teman-teman yang tadi barusan men-skip-skip video, saya harap diulang lagi agar teman-teman bisa memahaminya. Percuma dilihat kalau nggak ngerti. Oke, teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus.